Halo semuanya, selamat datang di channel Mega Besar. Pada episode kali ini kita akan kembali untuk bermain game Android Offline. Kita datang sebuah game yang masih belum rilis di Play Store. Yang dimana sebuah game simulasi, kita akan menjadi seorang dokter bedah. Ini adalah game PC yang akhirnya bisa dimainkan di handphone Android. So, welcome to Surgeon Simulator. Oke, ini guys, Surgeon Simulator atau simulasi tukang bedah. Oke, di sini ada Surgeon Training. Set this pack is time to get your surgery trained. Oke, kita akan latihan terlebih dulu ya katanya ya. Kalau nggak salah ini sudah lama banget ya, 2013 itu udah rilis di iPad atau gimana gitu, dan sekarang ada versi modnya di Android. Kalau nggak salah di Play Store masih belum rilis, hanya ada di iPhone aja atau iPad aja ya. Use two finger. Oke, dua jari. Oke, dua jari untuk mindahin. Menggunakan satu jari kita akan memindahkan palu ini. Sejak kapan bedah pakai palu anjir? Ini manusia bukannya barang-barang. Ribet juga ya cara mainnya ya. Aduh, palunya mana anjir, jatuh. Oke, kita ulang kembali ya. Oke, kita geser kanan. Nah, ini ada palu nih. Ambil palunya. Terus gimana? Gua masih belum pernah bermain game ini. Nggak ada halak. Hancurkan gitu buat ngapain coba. Oke, sekarang kita bisa atur kayak gini. Oh gini, bentar, berarti pegangannya ditahan. Terus gimana? Gini. Oke. Sumpah nggak ada halak banget gue ya. Ini bisa di... Oh, bisa diangkat nih. Oke, ini tulang tuh gimana nih? Kok kayak kayu anjir. Oke, kita udah bisa. Tapi masih tutorialnya masih aim itu. Bentar, kita akan coba keker. Ini udah hancur semua nih. Aduh. Psikopat banget ya gue ya. Oh, bisa disentuh kayak gini, guys. Oke, Oke, kita ambil hatinya terlebih dahulu. Ini hatinya benar-benar benar-benar bentuk hati anjir. Oke, kita buang dulu ini empedu. Oke, kita pinggirkan dulu. Dan masih ngehancur ini. Jadi kayak gini guys, tangannya kan kita megang gagang dari palunya, terus satu tangannya tekan aja untuk arah aimnya gitu, mau kemana kita gitu. Terus kita Oke. Mungkin dibuang semuanya dulu. Ini manusia apa bukan sih? Bukan kan mas? Oke, sekarang tanda tangan. Psikopat banget ya. Dah gitulah. Oke, okay. Tangannya kok di atas anjir. Oke, ini game lancar banget. And by the way, untuk ukuran sendiri game ini cuma 200 MB aja. Jadi kecil banget kok. Bagi kalian yang ingin download, silahkan cek di pin kalau komentar. Oke, seperti biasa ya. Oke. So there is guys, Surgeon Simulator, time to begin. Main menu disini ada operation, achievement, language, sama option. Kita coba di option. Cuman sound effect sama music aja ya. Sama clear data kalau pengen ngulang lagi dari awal gitu ya. Kembalinya gimana nih? Ini bisa dia, oh bisa diambil nih. Anjay. Nah bentar nih, kembalinya gimana? Oh ini main menu nih, oke. Terus bahasa, ada bahasa Indonesia kah? Ada bahasa Polandia doang. Kebalik itu, ada telepon tuh. Bentar dulu ada telepon. Radio bukan, oh ini telepon. Halo. Dengan dokter bedah di sini. Anjay, dokter bedah. Buang aja lah. Oke, main menu lagi. Kita coba langsung aja di operations. Oke, heart transplant. Ya itulah. Oke, kita akan... Ini ngapain ini? Kagak ada tutorial nih. Bentar. Masa kita hancurin dulu untuk tulangnya gitu ya? Gue mau tanya, ini beneran kalau misalnya di rumah sakit ada palu gitu ya? Dihancurin dulu baru dibenerin gitu ya? Oke. Santuy. Ada blood levelnya loh. Kalau darahnya muncat banyak banget ya, mampus dia. Oh, jangan yang itu, pinggir-pinggir. Ah, gimana sih? Gak hancur loh. Oke, gitu. Bocor. Ada kebocoran, teman-teman. Nah, udah kita singkirkan terlebih dahulu. Singkirkan. Gila ini, pengen nyembuhin malah matiin gitu loh. Mati dua kali nih orang.
Oke, okay. Ini tadi pada bagian apa ya? Aduh. Kenyal-kenyal. Kalau nggak salah dulu pernah deh ada di Play Store. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bukan baru ini game. Nggak bisa lagi nih. Atau kita belah. Gue lupa ini cara mainnya gimana nih. Gila enak banget ini dibelah-belah gitu ya. Ini cara atasnya gimana? Gue nggak paham soal beda-beda guys. Ini ada drill segala anjir. Ini, nah gitu. Nah, pintar juga gue. Oke. Ini ada suara jantung loh. Ada denyut jantung gitu. Oke. Bisakah diangkat? Dilewatin dulu. Diangkat seharusnya bisa ini. Nah, anjir. Udah kayak... udah kayak mindahin daging sapi aja anjir. Mungkin pakai pisau ya. Kita potong bagian. Ini PA. Potong. Oke, potong. Potong. Gila, dipotong anjir. Bisakah? Gak bisa. Dia bocor anjir, bocor. Ditambal anjir. Ditambal. Nah, bukan itu, oke ya. Nambal di mana? Ini apa? Ini apa? Dibuka. Oh, ini dia jantungnya, guys. Kita ganti itu, guys. Arah sana, Pak. Wah, gila. Seru sih, tapi goblok banget gue mainnya. Biar cepat. Kita potong semua dulu. Salah PA. Oke. Ambil dulu. Kepental dong. Ini orang udah mati dari tadi anjir. Dari pertama gue bongkar itu udah mati duluan. Ini cara motongnya gimana ya? Masa pakai kapak sih? Gak mau dipotong anjir. Seharusnya bisa dipotong nih. Nah ini seharusnya bisa dipotong, ganggu soalnya. Gue gak paham. Gimana caranya ya anjir. Ini, oh ini. Disentrumkan anjir. Blood levelnya udah sekarat banget anjir. Gue gak paham gimana anjir. Kenapa ada botol segala anjir. Oh ini. Digunting anjir. Aduh ganggu. Mampus anak orang anjir. Jadi ini emang kita harus hancurin dulu. Kayaknya gak pakai palu deh. Lebih enak itu pakai drill tadi. Satu-satu aja. Soalnya ini kagak ada waktunya ya. Oh waktunya ada, cuman waktu kayak high score aja. Oke kita hancurin. Oke. Sini. Oke. Sini lagi. Ini udah kayak tukang bangunan gue anjir. Aduh susah. Anjir. No. Oke. Satu lagi. Last. Oke. Sekarang udah lepas. Enak sekarang nih. Udah bisa lepas semuanya nih. Lepas semuanya. Nah tinggal ini nih, ini gimana cara motongnya gitu. Ntar dulu, ini matiin dulu ya. Matiin, udah sana. Oh iya, ini ada suntikan loh, apakah bisa memperlambat ininya. Udah, gak paham gua. Atau pakai ini. Ah, gak bisa, cepat banget anjir. Ayo, semangat. Ini sekarang pakai apa ini? Seharusnya ini bisa dipotong atau sebelah sini potong ya? Ada garis itu. Nah, ya bener. Sebelah sini lagi mungkin. Gak bisa anjir. Oh, ini bisa nih. Ayolah, geraklah. Ayolah. Gak paham gue. Cepet banget anjir. Disuntik juga gak mau. Seharusnya disuntik bisa ini. Gak bisa. Ini gak bisa dipindahin kah? Letoy banget ya anjir. Anjirin gue gak tahu gimana lagi caranya. Gini aja deh. Main cepat. Nih, nah masuk lu sana. Gantiin. Gak bisa anjir. Terus gimana ini anjir?
Masa pakai drill anjir? Gak ada halak anjir. Langsung mampus. Langsung mampus. Oke guys, itu sedikit gameplay Surgeon Simulator. Menurut kalian kayak gimana gamenya? Menurut gue sih sebenarnya worth, cuman gue gak terlalu tahu cara bermain seperti apa itu harus gimana gitu ya. Ini pertama kalinya gue juga main game ini di handphone Android. So guys, bagi kalian yang download dan ini fun banget, kalian bisa download di pin kolom komentar. Nanti kita lanjut lagi untuk bermain game ini, dan kalian bisa komen di kolom komentar gimana sih cara menangin level 1 ini. Level 1 anjir. So stay cool and see ya.